Ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Saya tak cerita. Kulo sering mati kayak Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Saja nih kena ditiru. Kulo tertarik nih Nabi Idris. Dek nih mulyane itu gara-gara tak serengengi. Serengengi, serengengi yang terkenal. Serengengi yang naik sok muncul buat tinggal turu. Kira tak serengengi. Sing naik sok muncul karena penyinari bumi jebule buat tinggal. Jadi dia ini berhak dendam oh. Lecong, cong tak sinari bergede aktivitas malah oh. Aduh, ngane wong turu esok ora barokah mergo nyinggung srengenge napa? Wis saiki ngene, ke wakaf ning pondok lampu. Bayangane wakaf iku digowo moto la. Jebule lampu padang mbiku turu, kira-kira perasaan piye sesel mesel. Ngane aku yo saiki kadang mbek srengenge. Ngane kula nusuk yo melek sinirakati bicara jelas-jelas. Mergo saiki srengenge. Dia ini tewampil, wah, kepinginnya berjasa nih wong akeh, cuma boleh ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia rada hak dendam, tugas berarti. Ingat cerita itu Nabi Idris ini, ku memang Nabi Idris itu gak mungkin afdol kayak Nabi Musa kan tadi ninggal sandal nih swarga kan masyhur legenda Nabi apa Idris ini. Terus ngakali malaikat, malaikat. Jadi ketemu dia ini ketemu malaikat Israel. El, jadi mati rasanya bi. Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu ceritanya orang yang penting, lucu. Betul, kayak Nabi Musa, Nabi siapa? Nabi Musa kan tarung kayak siapa? Nabi Muhammad, kayak Abu Jahal, kok ribet lah. Nabi Idris gak? El, mati gue enak tuh, yurah enak. Jadi jajal aku patah ini. Lucu kan? Nah, Israel ini lugu itu rapati bisa mikir, malaikat kan gak boleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semlarat jabut nyawane barno ora iso. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ngene, Mas, tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Yo ben roh swarga ben roh. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didonan roko. Tapi yo ben roh ae. Tapi bariku aku terno nih swargo, tapi aku dilipat neroko. Yo, dilipat neroko. Bariku sudah swargo ketemu malaikat Ridwan. Aku pengen roh swargo. Lebih, yo pengen roh ae. Tapi udah nih kekasih pangeran. Bibi nabi kan kekasih pangeran. Di tuh nih swargo. Kan bis swargo mau metu. Mau metu malaikat malaik protes. Bu perjanjiannya kan liwat dok. Kenapa tidak mau kembali? Oh, no ceritanya. Kabeh yang kitab-kitab suci, bis swargo itu kalau di Dinavia. Mesti. Akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair, ora ono zat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris ora ono sing penting, maksudnya ora penting dalam bab dakwah napa? Tapi tentu penting dalam itibar apa? Itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah karena gak pati terkait tidak ada nih wong munafik wong fasik itu apa bareng depan lah ya lekat malaikat kaya roh wong buswarga kabeh kholidina fiha. Akhirnya jip ono malaikat sing pinter tapi kan wa imminkum illa wariduha semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka lho aku wis liwat kok dan dekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti, iki nek ra liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek malik, aku ku pengen roh neraka. Tapi iku yo engko liwatno terus nganti tekan swarga. Dadi diseberang napa? Ya malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai, yo tak seberangno santai. Ambek panitiane kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngliwatin roko terlalui. Malaikat Israel tuh. Tetapi ke matimu perjanjian itu jajal. Ya jajal lah tetap jenenge mati. Ra oleh wong wis mati ditangenone. Ra oleh. Paham nggih? Lho cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ping.
Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian iku sampai saiki. Mulane disebut warofa'na humakanan aliyah. Jadi Nabi Idris sakjane ning swarga nganti saiki. Barokah tadi tiga malaikat di. Ya cara nabi ku rontok akal ya. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambe Idris." Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Aku mau tiru ya monggo ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik. Seneng apa? Malik atau Malik? Senang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling ngene masyhur. Anak ceritane gege-gege malah elek meneh. Ceritane gege-gege malah elek niku kula ora roh kitab. Menawa rodok bodho ni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepen ros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu, dene nyeblokno sandal mbok dom, paning dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek ning swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga, swarga kan wong dereng kepangge Gusti. Siap ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok, lah sandal wis ketemu dereng, terus kula. Akhire ning swarga terus, mergo barang sing karek kurang apa? Ora iku ora tak bodho ning mesti aku. Mudah ni sekarang baru penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu menglibatkan tiga malaikat tadi. El, po, beu dengan malaikat tukang jabut nyawa. Ya. Terus piye? Ya, nyawa aku jabut. Aku benar rasa. Jajal tak loh, jajal. Cuba, wes barang kamu dud. Lek malik, aku benar rokok. Yo, macam. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman ae wah. Mulane kok wali-wali jadap yo wah, aman wali-wali semua macam-macam wali nek tamu iki iso yo ono wong tetep par. Mereka ora aman ae napa? Jalur didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh. Ya mesti kabeh kan kudu diliwati nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono. Jadi malaikat apa malaikat malaikat nyongkone kabeh yo ben roh kabeh di liwati. Padahal dekne ning atine engko nek wis liwat sesuai prosedur. Wa innikum illa waridha kan ala rabbika hatmam maqdiyah. Kabeh mesti kudu liwati roh. Karena nek swarga wis ketemu malaikat itu. Ber malaikat malaikat enten. Lho kok gak metu meneh? Ora ana critane swarga metu meneh. Nase nek ning swarga yo khalidina fi. Akhirnya malaikat itu kan sempat bantah. Ya aku saratin di suarga ngelipatin neraka. Ya tak kok malaikat aku seliwat. Ya lagi seliwat. Wes tapi pun janjinya melaku-melaku. Ya tapi ngoneku jenenge wes liwat. Ya wes akhirnya di suarga nanti saya. Ya bisa ditiru ya kenapa? Nabi ini iki kok banding Nabi Musa kan yura kelas. Kenapa? Madepi Fir'aun bareng Fir'aun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan ribet gak? Ribet menan cara Nabi Musa ketemu Nabi ku enak-enakan ning swarga aku sing ngadepi Fir'aun. Nah iku mulane hadza waqamun fasalu it fadlu tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak dhuure Nabi itu. Bapak dukulin Pak Doga dulu malaikat sing ketua, yufi dulu malaikat sing ora ketua. Kalau wajah itu takdiran ibu bangun. Hada wa kaumun min al maturidi afad dulu bin al farikan al ambia wal malaikat fakalu al ambia afdulu min ruasa il mala ikah Jibril wa Mikail. Waru asa ul malaika afdulu min awamil basar wa hum aulia. Wah ulai aulia min awamil basar afdulu min awamil mala ikah. Jadi kamane nih ketua be ketua. Misalnya ketuanya nabi be ketua malaikat. Afdul ketuanya nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali Abdul malah ikhlas pokoke sesuai kelasnya. Jadi misale wa ba'dukul lan ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'dukul lanal anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum ala akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malah ika malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya bodoh nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing taruh. Paham ya?
Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Isine apa? Hadza wa qaumun fasalu ifaddalu wa ba'dukum min ba'dahu fadhabu. Mulane cara kula tetep paling bener baca di ahli sunnah. Sama anak Quran itu kodim, ya anak Quran itu kodim. Buktinya Nabi Idris itu gimun belajar Quran. Jadi kabeh Nabi itu tahu belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tiba trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris, jadi Malik Malik, aku benar roh kono. Yo, sini gak kasih pangeran. Kabel ya, sini nyebrang tuh kono benar roh kabel. Nyebrang lebih suwargo. Suwargo, ayo balik mencari tuh Khalidina. Iya. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu liwat neraka. Wis wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana mlebu swarga petakon Nabi Idris aku masuk Nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kene. Paling unik ya, maaf udah cukup ketemu. Oh, nah. Tapi apapun, nah dia ini jadi keramat, jadi mukjizat termasuk juga sakit baik malaikat. Nah, gue dia ini udah simpati. Nabi Idris itu tahu nungwangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat, saya ngurusi sering, mesti ngurusi kewan yang ribet. Malaikat ngurusi gue, ya ribet gitu. Ketika rahmat tau rahmat wae teko wae ngorok mulane wong dulu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngorok mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa mergo rezeki iku koyo paket naruh di tanda tangane rung dikekno bareng wae teko ora ono sing tanda tangan akhire diabaikan apa ana wong kuwi kan dulu iku rezekine pas-pasan nangis bareng nangis ditakok iya Idris ma yubkika sing nangis no kuwi kok ya Allah malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser ning kaya apa capek padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksudnya piye Idris atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil malaikat itu yang tugas ngatur materi itu wajadu sifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini didu'ai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu dungak no supaya gue diringan no gue sakit gue akhirnya malaikat bentenan nangis itu jadi malaikat itu yang dua etika di muka pak apa ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan alia di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malaku itu terbang barengnya alam malakut mau ketemu Israel ketemu Walik itu awal ceritanya jadi gara-gara sa'ake khamalatu syamsi malaikat sing rumat sering ini jadi ada peluang gue dungo apa lah waktu makhluk jadi ya Allah sa'ake malaikat sing ngurusi santri turah tuh kaya apa abunnya pas ngorok ya gitu nak malaikat gue simpati gue mesti diwales apa awal mula. Nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora level ya. Koyok Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wobongnya tentu Idris Ibrahim ora kelas no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Disini hada wako munfasolu ifadolu wabakduku linfadolu dan Nabi Idris koronin babdak wako serano yang penting tapi ya tentu tetap beliau Nabi ya, tapi kan tetap gak kelasnya apa? No? Mengenai tentang ini wal ambiyah ya lunahu fil fatih dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul ya tentu ketuanya kaji Nabi Muhammad SAW dan itu kurang sunggal mestinya wahum Muhammad ya ya mestinya wahum kurang nggak tambahkan wahum Muhammad ke wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh ini wa afdaluhum ulul asmi wahum mestinya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, semua bagiatur rusul wa sairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'di. Wis kembangane sing ya sing kangelan kuwi luwih afdol. Kulo kepen dhewe temen aku terus. Yo sok ben kowe nak santriku kok tak jak golek sandale sapa?
Ayo sekali ketemu tetap niki lho Mbah sadale jenengan pun wong. Monggo anak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceplokno sandal, ceplokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan jek gedhe, nek diceplokno apa? Dom.